Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. A'udzu billahi as-samiul 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Fa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ittiba'ihi wa tamsaku bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Alhamdulillah. Untuk sekian kalinya mari sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu taala. Di atas berkekalannya kita sampai saat ini, untuk berada di atas jalan Allah SWT, as-siratul mustaqim, satu-satunya jalan yang diterima oleh Allah dalam mencorakkan kehidupan kita di dunia ini. Ia juga bagi melayakkan kita mendapat pertolongan daripada Allah SWT. Moga-moga dengan terus berada di atas jalan ini, kita akan selalu beroleh redha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan hadirin sekalian, insya-Allah tengah ini kita sambung bab 14 dalam siri tasawuf Islam berdasarkan teks yang diusahakan bersama Fazilatul Zaharuddin almarhum dalam berikan maklumat yang terperinci tentang kehidupan kita sebagai seorang Islam. Hari itu kita dah sebut mukadimah kepada bab ini mengenai kalimah syahadah dan solat. Hari ini kita pergi kepada pendetilan kepada apa yang disebut sebagai kalimah syahadah. Kata pengarang dalam subtopik mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kalimah syahadah juga disebut sebagai kalimah at-tauhid. Mengucap dua kalimah syahadah mengandung pengertian bahawa seorang itu menjadi Muslim yang difardukan ke atasnya segala hukum Islam. Dengan mengucapkan syahadah itu, hendaklah saya disertai dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah yang diwahyukan kepada Nabi SAW. Dan juga berarti bahawa seorang itu melakukan hijrah dari alam kekufuran ke alam hukuman yang terselamat ia di dunia dan di akhirat. Implikasi pertama pada tauhid itu ialah menjadi Muslim. Kesan syahadah pertama, kita jadi orang lain. Kalau sebelum itu Melayu, lepas syahadah Muslim. Sebelum itu Jawa, Banjar, lepas syahadah Muslim. Dengan tak meninggalkan gelaran etnik itu kan. Maknanya apa? Orang Muslim Jawa. Itu kan. Orang Muslim Banjar Muslim, Muslim tu dulu baru bangsanya kan. Sebab lepas kita Muslim saja, maka yang menjadi induk ialah Muslim. Mengubah title kita daripada sebelumnya kepada yang baru, yang benar Muslim. Itu kalau kita ambil bahasa mudahnya, kalimah ini disebut sebagai aqaidul iman, keterikatan dalam
ucapan ini. Sebab itu kata pengarang yang kedua pada, yang kedua bila bersyahadah saja kita, maka terikat dengan fardu atau hukum yang telah diwajibkan ke atas kita, suka atau tak suka. Tak timbul soal la ikraha fiddin. Ada orang semerono saja kan, tidak ada paksaan dalam meluk agama Islam ni. Kita tak paksa Lim Guang Eng ambil Islam. Kita tak paksa Anwar Singh masuk Islam. Kita tak paksa Farid Lawi masuk Islam. Dan mereka Islam dengan Anissa mereka sendiri dan kesedaran mereka sendiri. Tapi lepas masuk Islam, kan, kenalah ikut undang-undang Islam. Tuan-tuan tak dipaksa bekerja ke JKR, ada dipaksa. Tapi dah masuk JKR, kini ke undang-undang JKR. Sebelum masuk, orang tak dipaksa. Orang tak dipaksa kita kan, nak datang ke apa. Sebab kita bukan kerja dengan dia. Tapi lepas kerja dengan dia, lepas sign agreement untuk menerima jawatan, mulai saat itu maka kita diwajibkan untuk mengikut semua peraturan yang ditetapkan dalam bangunan ini. Suka atau tak? Suka. Tuan-tuan biasa minum pagi pukul apa? Tentulah kalau di rumah pukul apa? Kalau cuti ni minum pagi pukul apa? Tak minum, baik juga. Kita minum pukul apa? Tentulah kita rahat-rahat sikit cuti kan? Ha, pukul 9, 10 baru minum kan? Sampai pejabat ditetapkan minum pagi pukul 9. Pukul 9. Maknanya apa? Keterikatan kita kepada undang-undang tu. Jadi kalau kita ambil bahasa mudahnya, undang-undang di peringkat peribadi apa namanya? Fardu, fardu ain. Terikat ke tak? Kalau kita ambil hari ni macam tak terikat kan? Macam tak terikat maknanya apa? Waktu masuk tapi orang tak masuk kan? Waktu dah masuk tapi orang tu tak masuk. Masuk mana? Masuk surau, masuk masjid. Waktu dah masuk, terikat ke tak? Macam tak terikat. Sedangkan itu hukum yang diwajibkan fardu ain. Nak tahu sama ada kita teriak ke tak, yang ini pun cukup lah. Yang namanya Muslim, Allah kata apa? Yang itu kita rasa macam ya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Itu hukum. Allah kata aku telah menetapkan sembahyang ni pada orang mukmin di waktu yang ditetapkan. Jadi bila waktunya masuk terikat tak? Bila masuk waktu pejabat terikat dengan pukul apa? Pukul 8. Pukul masuk 8:30. Dia terikat. Tapi hari ini kita berdepan dengan hamba-hamba Allah yang Muslim tapi macam tak terikat dengan hukum Islam itu sendiri. Yang ketiga, lepas syahadah maka diwajibkan melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Buat yang diperintah, tinggal yang dilarang. Contoh paling hebat dalam bab tu perintah siapa dia? Yang baru je kita raih kan. Siapa dia? Ibrahim AS dan keluarga dia. Para fasir menyebut bahawa mengapa kita minta menjadikan Ibrahim sebagai contoh? Mengapa Allah minta kepada Nabi dan umat dia supaya menjadikan Ibrahim sebagai contoh? Contoh kita Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Namun Allah pula minta apa dia? Kamu pula Muhammad ambil nun Ibrahim. Siapa digabungkan selamat dengan nama Ibrahim AS. Nak menunjukkan betapa kata dia sekadari besarnya balasan nikmat Allah untuk Ibrahim AS, dia kekalkan sebutan nama dia sampai kiamat dengan lisan umat Muhammad. Berapa ramai? Yalah umat tu ramai lah kan, yang nyebut tu berapa ramai kan? Kabarnya Ibrahim AS dah mencah apa? 1.6 bilion.
Mengapa? Sebab itulah contoh terbaik, kata Allah. Sebab itulah apa? Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ah. Sungguh Muhammad, kata dia Allah, telah ada pada Ibrahim dan orang yang bersama dengan dia, yakni keluarga dia dan pengikut dia, contoh teladan terbaik untuk kamu dan umat kamu ikut. Contoh apa? Contoh ketaatan dia tu. Contoh sikap ubudiyah dia. Sikap yang dia tu sedar dia tu hamba Allah. Kalau ikut Syekh Muhammad Al-Wasil dalam kitab beliau Rikhlah Nubuah, dia kata ada empat perkara besar yang membuatkan soal contoh teladan ni pada Nabi Ibrahim. Dari segi apa? Dari segi mentaati perintah dan meninggalkan larangan. Pertama, kata beliau apa dia? Sebagai hamba Allah, Ibrahim tahu dia berdepan dengan masalah, berdepan dengan macam-macam cabaran, hambatan, nak jumpa siapa? Jumpa Allah. Jangan cari orang lain, jangan cari otoriti lain, cari Allah dulu. Orang beriman ni bila sesak kan, dia tak cari orang, dia cari Allah dulu. Apa-apa pun Allah dulu, sebab Allah akan menentukan sama ada yang nak dibuat selepas itu berjaya atau tidak. Allah menentukannya. Lepas tu kata beliau, ketika dia menyatakan selepas dia berdepan dengan cabaran, berdepan dengan pemerintah masa itu dan umat dia masa itu, apa kata Ibrahim? Qala inni qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan pergi pada Tuhan aku, dia akan menunjuki aku, dia akan bantu aku, dia akan tunjukkan aku nak ke mana. Arah tuju manusia bertakwa ni letaknya pada Allah. Jadi kalau dah tak tahu nak ke mana, tolong balik pada Allah. Ila rabbi sayahdin, pergilah pada Tuhan, sebab petunjuk sebenar yang akan tunjuk kita dengan sebenar-benar petunjuk Allah. Yang lain tunjuk juga tak tahu betul tak betul, tapi yang Allah tunjuk pasti betul. Allah kata ini tak betul, kita buat juga akhirnya apa? Contohlah kan yang paling mudah kita faham. Allah kata arak ni bahaya. Kita kata tak apa, untung pun ada. Buat. Akhirnya, tak berapa ratus, kau tak beribu dah mati sebab dilanggar ada orang mabuk. Putunya apa? Jangan kamu ambil benda ni. Sebab apa Allah kata? Ini min amali syaitan. Ni kerja setan lah ke ni. Allah beritahu dah. Tapi kita kata apa? Teks dia banyak juga setahu. Kita main teks. Kita lupa agaknya nyawa, satu nyawa nak dibayar dengan berapa duit tax. Dan kalau nak nilai nyawa dia berapa agak? Nyawa tak ternilai sebab dia orang lain tak boleh bagi. Dia tak nilai tu. Bukan sebab tak nilai. Murah tak, tak ternilai. Bukan tak bernilai. Dia dua tu beza kan? Sama ke? Tak ternilai dengan tak bernilai sama? Kita nak kepada penampu aku dah sama kan. Ngamuk cikgu dalam sini kan. Mana apa? Tak ada pihak pada Allah. Jadi bila dah habis tak habis. Keluar masa darah pun tak terbit dah sama tu balik kan. Allah beritahu dah. Ini tak elok. Allah tunjuk dah tak elok. Kita buat juga. Allah beritahu dah. La taqrabu zina. Jangan dekati zina. Kita buat juga. Akhirnya Belanda nak zina kan. Allah beritahu, jangan kamu projek, jangan kamu buat hal-hal yang bakal mendekatkan manusia kepada zina. Kelab malam ke dia, pub ke dia, pub ke dia, konsert ke dia, hiburan ke dia, semua itu akan mendekatkan kepada zina. Allah kata buat, jangan buat hal-hal begini yang menyebabkan pertemuan antara dua jantina. Allah kata dia akan bawa kamu kepada zina. Sungguh. Tuan-tuan di Malaysia ni kan rumah perlindungan tak cukup. Sahabat-sahabat yang buat ni kan kata, ya Allah Ustaz, tak larat nak raim. Tak larat nak raim. Lepas
Lepas tu kata Ibrahim mengajar kita apa dia? Balik pada Allah, cari jalan dengan Allah. Kami nak, aku nak buat macam mana ya Allah? Aku dengan masalah ni ya Allah, nak macam mana? Sama ada individu ke, keluarga ke, negara ke, kan? Allah dah sebut dalam Quran. Pemimpin ni saya minta daripada Allah. Keluarga ni, ketua keluarga ni dia. Ibrahim ajar kita apa? Jangan cari yang lain, cari Allah. Ila Rabbi saya. Dia pertama. Kata Muhammad Al-Wasil. Yang kedua apa kata? Yang kedua apa dia sifat ni? Sifat menurut perintah apa dia? Yang namanya perintah Allah. Bila kita ni Muslim dah syahadah, maknanya meletak Allah di atas. Sebab kita kata apa? Allahu. Sebutnya betul, buat tak betul kan? Allahu Akbar. Jangan sampai ada yang usaha daripada Allah. Jadi bila perintah Allah dia apa? Tinggallah yang lain. Yang lain nanti dulu. Yang lain dulu. Allah dulu. Sebab tu kata beliau, bila turun dia perintah untuk sembelih anak dia, dia tak tangguh. Fasil menyebutkan ketika mentafsirkan ayat surah dalam surah Al-Saffat, kedua-duanya Ibrahim tak tangguh, Ismail pun tak tangguh. Lepas diperintahkan aja kata di Al-Wasli, Ibrahim tu jumpa Ismail kan. Maknanya apa? Nak melaksanakan perintah tak tangguh. Dia tak mikir 3-4 hari pula kan. Tu je kena. Ya kena ni. Aku dengan Ismail baru jumpa. Tak, dia tak serabut. Maknanya perintah Allah. Terus jumpa Ma'ayah beritahu. Aku nak sembelih kamu ni ada arahan daripada Allah. Ismail pun tak tangguh. Kalau Ismail Abah ni sah tangguh kan. Eh apa? Ayah ni Abah. Abah dah habis fikir kan. Oh kan. Kita ni ayah baru jumpa. 13 tahun tak jumpa ni. Baru jumpa. Ayah biar betul ni. Dah habis fikir dah. Boleh tengok juga. Dengan apa jiwa muda remaja dia yang masih begitu berombak dengan keinginan untuk hidup. Tiba-tiba datang pada ni, dia kata apa? Ma tu'mar. Ayah anda nak sana. Tak tangguh. Ini sikap hamba. Sebab itu Allah kata apa? Ibrahim dan pengikut dia. Pengikut dia paling hebat siapa dia? Ismail. Anak dia sendiri. Maknanya apa? Yang namanya perintah Allah ni, tak usah tangguh. Tapi bila berdepan dengan kita hari ini, inilah kita buat. Jadi maknanya watak hamba ni kan. Watak hamba ni kan. Macam makin hari makin lupus. Makin hari makin terhakis, terhakis, terhakis. Buktinya ni antara. Kita tangguh. Lepas satu syariat tangguhkan. Peribadi ke, masyarakat ke, tangguh semacam. Habis tu macam mana kita jumpa Allah? Dengan benda-benda begini. Dengan sikap hamba yang begini. Saya muak dah balik kan? Saya muak dah balik. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga kata beliau, dalam melaksanakan perintah Allah ini. Mereka melaksanakan sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Bukan asal, asal buat. Dan kita kan, kan kawan kita ni kalau kata setengah-setengah wayang yang jual lembu. Ada orang beli lembu ni apa dia? Lembu korban dia. Saiz tak penting. Yang penting cukup umur. Kau kering pun tak apa. Janji murah sikit. Ni cerita orang yang jual lembu. Bukan nak pilih yang baik. Yang apa kata? Yang tembun. Tembun. Tembun ni adik-beradik tembam lah kan. Tapi kalau ikut bahasa Perak, tembun lebih hebat mana dia kan. Bukan sekadar semelih tapi disemelih dengan cara yang paling baik. Macam tu lah Ismail, dibaringkan dengan barang yang paling selesa kan. Setelah Ismail, kalau kita baca kisah ni kan, kita rasa cukup terharu. Setelah Ibrahim membaringkan anak dia dengan cara yang paling baik. Kemudian
Ismail pula kata, ayahanda, aku rasa aku tak elok menghadap kamu nanti, kamu kukul. Patah balik belakang sebab apa? Maklumlah nak kan? Jadi apa kata kalau dipalingkan muka aku ke sebelah sana. Lalu dipalingkan ke sebelah sana. Disediakan dengan senjata paling tajam. Nak cerita apa? Nak ceritanya proses tu berlaku dengan penuh penuh kemaskinan. Diraihkan dengan cara paling baik. Jadi ibadah ni bukan sekadar tunai. Tapi ditunai dengan penuh dengan syarat dan adab, rukun. Lepas tu bila kita menunaikan ibadah ni, macam orang pergi haji kan. Bukan sekadar pergi haji nak dapat haji dah. Pergi dengan penuh persediaan, ilmunya, kefahamannya, amalan dengan dikemaskin dia daripada sini lagi kan. Awak ada potensi untuk haji mabrur. Yang paling hebat kata di Qardawi, kita kena tanya pendapat dengan tentang perkara ini. Apa dia kata? Apakah Ismail dengan Ibrahim ni tak bertembung dari segi perasaan? Maksudnya apa? Ibrahim dengan anak tak ada perasaan ke? Ibrahim daripada anak tak ada cinta ke? Mustahil kan? Apakah tak ada rasa cinta ke Ismail sampai segitu? Dan Ismail pula macam mana? Kata Qardawi menjawabnya, dia kata, sesungguhnya pada ketika itu dan mereka tahu arahan dia arahan Allah, maka mereka faham yang arah ni Allah. Jadi kata beliau, bagi Ibrahim, cinta dia pada Allah, cinta dia pada Allah mengatasi cintanya kepada anak ni. Sebab anak ni anugerah Allah. Jadi cintanya pada Allah mengatasi cintanya pada anak demi memenuhi perintah Allah. Manakala bagi Ismail pula, apa dia kata? Cinta Nabi Ismail kepada Allah mengatasi cinta pada diri sendiri. Siapalah aku ni kan? Kita nak lebih-lebih cinta diri sebab apa? Sebab apa? Kita ni asal tak ada. Nak cinta lebih-lebih apa? Kita ni asal ada ke tak ada? Tuan-tuan ada tahu berapa? Buat lupa pula. Lahir tahu berapa? Tahun 60. Tahun 60 sebelum tu ada? Tak ada. Macam kata Tan Sri Anwar Musa kepada siapa? Anah Tiuh dengan Fahmi. Belagak penuh kan? Tan Sri bukan orang Kuala Lumpur. Apa siapa sebut orang Kuala Lumpur? Masa kamu tak lahir lagi, aku ada sini dah. Tak padan muka kan? Sombong tak beragak kan? Kamu dua ni tak lahir lagi, aku dah duduk Kuala Lumpur dah. Contohlah dia nak cerita apa dia. Setengah orang ni apa dia? Sombong tak bertempat kan? Dalam bab-bab pergi tak usah ambil benda-benda remeh tu kan? Benda-benda remeh macam tu pun nak angkat dulu. Jadi bagi Ibrahim dan Ismail, Allah segala-galanya. Bahkan memenuhi perintah Allah satu kenikmatan. Itu kata Osman bin Affan, selagi kamu tak menunaikan perintah Allah, selagi itulah kamu takkan merasakan kemanisan ibadah. Itu. Wajadtu halawatul ibadah, kata Osman bin Affan. Halau telah ibadah. Kemasan ibadah jumpa kat mana dia kata? Jumpa yang pertama apa dia? Melaksanakan semua perintah Allah dulu. Kalau kamu nak rasa mana yang ibadah ni kata, tolong laksanakan apa yang Allah fardu kamu. Sebelum kamu buat tu, kamu jangan harap nak rasa mana yang ibadah. Sebab tu kadang-kadang kita banyaklah benda terlepas pandangan. Jadi kata dia, wasli dan Qardawi, ini empat perkara. Sebab kita pun diajar juga oleh para tabi'in kita kan, yang merawisi daripada Nabi dan para sahabat, tentang macam mana nak menunjukkan cinta pada Allah ni. Rupanya cinta pada Allah ni bukan cakap je, tapi dia ada dia punya susu galur. Ada susu galur. Kalau tak begitu, makna cinta kita pun dusta je lah. Cakap je lah. Kalau ikut dalam bahasa Hatim Al-Asam, dia kata apa? Manidda'a khumullah. Barang siapa mendakwa dia cinta pada Allah. Tiba-tiba dia kata apa?
tiba-tiba dia kata walam yantahi an maharimillahi ta'ala. Tiba-tiba dia tak menjauhi benda yang diharamkan oleh Allah. Fada'awatu kazibah. Da'waannya dusta. Katanya cinta Allah apa? Mana apa? Lambang cinta apa? Dia beribadah apa? Rajin. Puasa, sunat rajin. Umrah rajin. Tiba-tiba menipu pun rajin. Rasuah pun rajin. Salah guna kuasa pun rajin. Rajin belaka kan? Kata beliau ni orang pembohong. Kalau kita begitu kan, alhamdulillah kita masih semayang, masih zikir, tapi tak perangai macam tu. Dia kata beliau, kalau mereka kata mereka cinta kepada Allah dengan segala tasbih, tahmid, tahlil, takbir mereka itu, ibadah mereka tiba-tiba an maharimin, mereka tak menjauh yang diharamkan oleh Allah. Maka kata beliau, dakwaan mereka ternyata dusta. Dia kata Sufyan bin Uyainah, beliau mendetailkan urutan cinta pada Allah. Apa dia kata? Man ahabba Allah ahabba man ahabbahu Allah Ta'ala, wa man ahabba man ahabbahu Allah Ta'ala ahabba fillahi Ta'ala. Aman ahabba man ahabba fillahi Ta'ala ahabba man ahabba la ya'rifu an-nas. Kata barang siapa yang cinta kepada Allah, dia akan cinta kepada orang yang cinta kepada Allah. Kata yang syarahkan asar ini, Al-Imam Nawawi Bantin mengatakan bahawa siapa mereka ini? Tak lain tak bukan siapa dia kata, ulama' dan salahin umat ini. Sebab Allah telah menyatakan bahawa dia mencintai mereka ini. Sebab Allah sebut dalam Quran apa? Inna Allah yuhibbul muttaqin. Siapa bertakwa? Wallahu yuhibbul muhsini. Mereka merupakan jejak-jejak para ulama dan salihin umat. Sebab itu kata adik Nawawi Bantin, dia kata bila Allah mengata apa ni, Sufyan kata siapa cinta kepada Allah kena cinta orang cinta kepada Allah. Maka maknanya apa? Urutan bila kita cinta kepada Allah, kena cinta kat nama. Kena cinta kat nama. Kena kasih kat dia. Kat siapa? Ulama dan salihin umat ini. Dengan habitulah maklumlah. Tapi maknanya sogalo tu apanya? Sini letak. Tapi kalau dah ulama' dihina, oh, ulama' dihina. Sekarang usah kata ulama' Nabi pun orang kata pelarian kan? Usah. Dulu Nabi muka janji. Ketua pula kata Nabi pelarian. Sama-sama tengin. Ini tak tahap gaban begini. Yang geram tu dia repeat. Dia repeat. Khasnya Nabi itu pelarian. Khasnya. Ma'ai berani. Apa surah Taubah? Inna lazina yu'zu rasul. Sesiapa yang menghina rasul. Walau ma'azab. Mereka dia azab dan azab yang hina. Tuan-tuan. Lepas tu boleh tanya kepada menteri di JPM yang jaga agama tu kan. Dia kata jangan samakan, sebab Nabi bukan lari macam orang yang lari. Nabi keluar hijrah tu dengan perintah. Kamu keluar dengan perintah apa? Kamu lari tak kalau orang tu tak halau kamu? Tak? Nabi tak dihalau, tapi Nabi diperintah dia. Yang ini pun tak betul macam mana nak betul yang lain. Yang ini pun tak nak faham macam mana lagi. Kita bukan usah kata cinta. Kadang-kadang kita dah lumat yang namanya ulama' dihina kan. Hari ini kita heran. Ulama' ni tempat untuk letak penghinaan. Dari dulu sampai sekarang. Sedangkan mereka merupakan mata rantai kepada hubbullah. Kalau kamu cinta kepada Allah, kamu kena cinta kepada Allah. Kata tak? Di mana jambatannya? Di mana mata rantai dia? Jadi kalau cinta dekat PA, nak cinta dekat siapa? Macam tak kahwin belaka orang sini. Nak dapat cinta PA tu, nak cinta dekat siapa sekali?
Tuan-tuan dapat fi'ah dulu ke nak dapat siapa dulu? Tangan yang dipegang untuk dapat fi'ah dulu. Kena suka, kena suka sekali dekat apa? Dekat bakal pak mentua. Suka gitu je ke? Tak, kalau boleh apa dia? Kalau boleh apa? Kalau boleh kena apa? Kena impit dia kan? Kalau orang perak kata impit lah sikit. Pakcik tu kalau kondok anak dia, impit dia dulu kan? Cik dah minum ke bagi ni? Jom cik kita minum teh, kita ngetih kat sana. Kena gitu lah. Tuan-tuan tak tekan tu hidapat je kan? Paling tidak dalam kota sekarang apa dia? Kalau suka dekat sisi, kalau suka dekat rakan dia tu. Sebab rakan tempat apa? Tempat menghantar mesej kan? Macam tak ada pengalaman di belakang ni, payah tu. Sebab tu, itu tali mata rantai dia. Yang ketiga, apa dia kata? Dan bila kamu cinta, orang cinta kepada Allah, kamu kena cinta dan kerjaya dia. Apa dia? Fi sabilillah. Kamu kena cinta dan seronok berada di atas jalan Allah. Sebab jalan tu akan buat kamu kepada siapa? Pertemanan orang ni. Sebab orang ni orang bekerja untuk fi sabilillah. Kalau kamu ikut jalan ni, kamu jumpa dia. Kamu jumpa dia, kamu akan jumpa Allah. Itu dia punya mata rantai. Bila kamu berada di jalan Allah, kamu akan jumpa dia. Sebab dia merupakan pejuang di jalan Allah. Yang namanya ulama, solehin apa dia? Mereka pejuang di jalan Allah. Jadi kalau kamu cinta, kamu kena duduk jalan. Kamu akan jumpa mereka. Kita kadang-kadang bila musim-musim diriak nak jumpa kat mana? Dia tahu kan nak jumpa diriak kat mana? Dah lama dah duduk perempuan tahu dah di mana biasa diriak. Kalau musim-musim raya ni lemak cari kat mana? Tanya sahabat lemang kat mana? Oh lemang ustaz, banyak orang jual lemang tapi lemang sedap nun keramat. Keramat? Habis lemang selayang tak sedap. Bukan tak sedap, tak berapa sedap. Lemang nun keramat. Mana dia tahu? Dia kalau rasa nak lemang yang sedap, keramat. Walaupun kamu duduk sini, tapi nak sedap, cari sana. Jadi kalau kamu tu nak jumpa Allah, ulama' dekat mana? Ulama' jumpa kat mana? Ulama' kena jumpa dekat majlis mereka. Majlis apa? Majlis pengajian. Majlis diskusi. Di situ demo. Dan perjuangan kena cari demo kat situ. Ada satu kali saya teringat, saya pergi ke Kaum Pandan. Saya ingat lagi Masjid Rahimah. Ada lagi masjid tu? Ada orang Kaum Pandan ni? Tak ada. Masjid Rahimah tu kan makmur semua masjid tu. Yang tepi jalan atas bukit situ. Nak pergi Kaum Pandan dalam kan. Lalulah kat simpang tu. Atas bukit tu Masjid Rahimah. Setelah itu saya nak pergi tempat lain. Tapi berkemah kat situ sebab dah dekat pergi kan. Kita tukar baju daripada pejabat. Masih kerja kan. Daripada pejabat. Singgah masjid terdekat. Tukar baju semua. Mandi-mandi sikit. Tu keluar balik. Nak keluar tu. Ada seorang pakcik tu dah bertongkat. Dia tanya sahabat yang bawa anak tu sekali. Eh, kau nak ke mana? Orang Perak punya. Kau nak ke mana? Kat dalam tu. Cik nak ke mana? Aku tadi datang nak ngaji sini. Tiba-tiba kata dia je ke malam ni tak ada ustaz ngajur. Kau nak ke mana? Nak ke dalam tu ada ustaz. Tak kata anak kan dia ada ustaz. Kabarnya di sana ada orang ngaji. Aku numpang boleh? Numpang. Letak dia kat belakang, kedik-kedik dia kan. Dengan tongkat dia masuk. Nak cerita apa? Dia mencari. Di mana dia boleh jumpa. Kita hanya mencari ke kebetulan jumpa. Masuk surau. Waduh ustaz, tunggu dah kejap. Telah-telah kan ada. Tunggu situ. Mencari ada. Berapa ramai yang boleh pergi jalan ke seluruh Malaysia ni. Saya ingat tak nak singgah rumah ustaz.
Islam pun tak jumpa kan. Eh, jom kita segar Rusila kejap dah. Tahu Rusila kat mana? Tak tahu pula. Itu yang payah. Zoom musik. Eh, singgah kat pondok pasir panjang kejap. Kat utara. Pernah ke tak jumpa dia? Berdetik tak di hati tu sampai negeri ni? Eh, jumpa sekejap. Letakkan jadual kita dengan yang namanya untuk berkongsi apa? Berkongsi dengan perjuangan. Jadi kata di Sufyan Uyainah, kalau kamu betul-betul nak jadi orang yang taat kepada Allah, ikut mereka. Cari mereka yang mesti jalan ini. Kalau kamu ikut jalan ini, kamu akan jumpa dia. Jumpa dia, akan jumpalah Allah SWT. Dan akhir sekali kita di mana letaknya sunnah ni? Akhir sekali kita, kalau kamu betul-betul cinta kepada semua ni, ada satu sifat yang kamu kena ada. Kalau kamu cinta pada Allah, cinta pada salihin dan para ulama ni, dan cinta untuk berada di jalannya, ya akhir apa dia kata? Maka janganlah kamu sekali-kali membebe-bebekan kepada manusia, menunjuk-nunjuk kepada manusia segala amalan kamu. La ya'rifun nas. Orang yang cinta pada Allah, dia tak suka amalan dia disebar-sebarkan di kalangan manusia. Sebab amalan daripada Nabi, amalan lillah maknanya apa? Lillah maknanya jangan sampai orang lain tahu. Sebaik-baik amalan kita ni apa? Jangan sampai orang lain tahu. Cuma yang namanya fardu ni, semua kena wajib kan? Tapi amalan lain, khususnya amalan lain, jangan sampai orang lain tahu. Atau bakal sedih dan sahabat-sahabat Nabi dan pengikut mereka kan, di kalangan para tabi'in, dia beramal cuba elak orang tahu. Cuba elak orang tahu. Macam kisah apa? Awis Karni kan, masa Umar dengan Ali cari. Sebab apa kata di apa ni, Nabi pada Umar dengan Ali, dia kata ada satu hamba Allah, dia kata dia tak terkenal di bumi tapi cukup terkenal kat langit. Kalau kamu jumpa dia, minta doa daripada dia, doanya makbul. Jadi Umar lepas Nabi wafat, dengan Ali cari. Satu hari pergi masuk sepuluh, satu musim haji dia macam, siapa daripada kabilah Karniyan. Tanya, ada tak yang kamu namanya Uwais? Tak tahu lah pula. Asyik. Ada yang tahu, setahu kami kalau Uwais yang itu, kalau yang itulah, dia kata dia dulu dia tak ada apa-apa, dia biasa je, dia orang biasa pun tak ada apa. Kat mana dia? Biasa dia kalau musim-musim haji dia ada kat sana cari. Jumpa apa? Jumpa Uwais tengah salat sunat. Habis salam dia kata apa? Ni kali pertama manusia melihat ibadah. Mana ibadah sunat dia? Kali pertama. Sebab tak dapat elak kan? Sebab orang cari dia. Ha, tu. Inilah kali pertama ibadah aku dilihat oleh manusia. Baik. Ha. Jadi jangan cerita. Eh, you semalam you sedar tak? Hujan semalam. Ha, masa hujan tu saya tengah tahajud pula dah. Masa hujan tu saya tengah tahajud tu. La ilaha illallah. Habis. Orang tanya hujan je. Yang cerita tahajud tu pasal apa? Ha, bukan gitu kan? Yang namanya amalan kata apa? La ya'rifuhun nas. Manusia yang cinta untuk berada pada jalan ini, mereka takkan memperlihatkan amalan mereka. Spesifik untuk Allah. Kecuali yang memang kena buat ramai-ramai. Contoh salat fardu, puasa. Mana orang tak nak buat kan? Hak lain simpan. Ini merupakan di antara tradisi yang budiah yang dijunjung oleh para muttaqin, para salihin yang tahan ke bumi. Sebab itu pada mereka yang penting apa dia? Sentiasa mereka melakukan perintah Allah, dan pada masa yang sama mereka meninggalkan sebaik-baiknya apa yang dilarang oleh Allah kepada mereka. Dan yang seterusnya, apa kata pengarap? Dengan syahadah ini juga berarti kamu berhijrah ke alam yang namanya Islam dan meninggalkan zaman kufur kamu, zaman jahiliah kamu.
atau sebuah hadis apa Al-Hatib Nabi mengatakan apa? Nabi kata kepada apa ni para sahabat, Allah telah menyelamatkan kamu daripada jahiliah dan bawa kamu kepada Islam. Tak payah nak bangga-bangga dengan jahiliah dah. Apa yang menjahiliah tak payah kamu bangga. Inna Allah, sungguhnya Allah kata Nabi telah mengeluarkan kamu. Aibat al-jahiliyah. Allah telah mula kamu daripada kaiban-kaiban keburukan jahiliyah. Mukanya dengan apa? Menukanya dengan kemuliaan Islam. Tak usah kamu duduk bangga-bangga dengan jahiliyah. Jahiliyah nak apa? Selain Islam, jahiliyah nak apa? Bukan susah nak faham. Sebab Allah sebut macam tu. Allah kata, afahukmal jahiliyati yabhu. Apakah kamu nak ikut juga sistem jahiliyah kamu? Aman ahsanu minallah, siapa yang lebih baik daripada Allah? Jahiliyah tu. Jadi dah masuk Islam, tinggalkan segala yang berbau jahiliyah. Tak payah ambil lah. Tak ada baik jahiliyah kan, ke mana-mana pun tak akan ada baik. Yang namanya jahiliyah. Jadi kita hijrah dah, jangan patah balik. Tak usah tanya macam Nabi kan, kan Umar pernah jumpa Nabi kan. Umar terpikat dengan baik-baik Taurat Yahudi kan. Bawa-bawa pernah jumpa Nabi Rasulullah. Cantik juga ayat-ayat ni. Tiba-tiba kata Nabi, wahai Umar, seandainya Musa hidup hari ini, Musa hidup, dia kena tinggalkan Taurat, dia kena ikut Quran yang aku, aku terima. Sebab itu zaman dah, dah lepas, tak payah ambil. Quran yang terbaik, Taurat dah tinggal. Soal ada baiknya itu dulu zaman ni, di zaman kita, zaman Quran. Tak usah ambil, sebab Quran lebih baik, dah digantikan yang lebih baik. Memang ada kita, tapi dia turun je syariat Nabi, maka putuslah habis yang lain-lain. Dah kita ambil Nabi Muhammad sebagai contoh, tinggalkan contoh lain. Sebab namanya Muslim, contohnya Muhammad. Nak lihat siapa pun lihat, ada tak nilai-nilai Muhammad kat dia? Patut itu kan? Nak jadikan contoh ni, contoh kita Muhammad, jadikanlah orang, lihat orang tu ada tak contoh-contoh Nabi kat dia? Ada tak watak-watak Nabi kat dia? Memanglah tak sama, tapi ada tak usah contoh. Nabi bersifat sedih. Cakap betul tak? Nak tengok dia tu betul ke cakap? Betul benar ke cakap dia ni? Maknanya kita tengok nilai tu ada tak dekat? Nilai benar. Bila dia berurusan, bila dia menjaga, kalau dia seorang penjaga, dia menjaga ni betul ke menipu? Oh ni barang ni terbaik. Contohlah kan orang menjaga biasa kan? Ha. Tapi dia silap. Tapi orang menjaga Islam kan kita boleh percaya betul ke? Tiba-tiba jadi lain kan? Maknanya apa? Dia Islam tapi dia tak menjentuhi Nabi SAW. Itu kita bimbang itu. Ramai yang gitu. Jadi tolong jangan sampai kita lupa hakikat bahawa kita meninggalkan jahiliah kita. Meninggalkan zaman lalu kita, melampau kita. Dan dah masuk ke dalam Islam. Dan semuanya ini kata dia beranaklah diikuti dengan apa? Diikuti akhirnya dengan apa? Menegakkan, menegakkan hukum hakam Islam. Semua yang tadi yang 3-4 perkara tadi apa? Kemuncaknya apa dia? Menegakkan hidup kita berdasarkan hukum yang ini perundangan syariat Islam. Itu kemuncak dia. Di peringkat peribadi apa dia? Yang lain tak boleh buat sebab apa itu negara. Yang pimpin punya tugas tak boleh bincang. Yang kita punya, hukum Islam yang kita punya, yang kita di peringkat peribadi boleh buat. Jangan tinggal. Contoh yang pekat peribadi apa dia? Menipu. Tak boleh buatkan siapa kita. Dia jangan menipu. Amanah. Jangan pecah amanah. Dia melibatkan urusan peribadi. Yang kita terlibat. Kita bekerja. Jaga amanah itu. Namanya apa? Hukum. Itu wajib kita berlakukan amanah. Allah perintah pada kita. Jangan langgar. Amanah ikut bidang tugas kita. Yang bukan kita punya, macam mana kan? Maknanya apa dalam setiap perkara, tolong tegakkan perintah Allah. Kalau kita ada rumah, yang namanya rumah tangga, tolong tegak hukum Allah di pegang rumah tangga. Itu isteri, itu anak nak buat apa?
Apa Allah kata tentang isteri? Apa Allah kata tentang anak? Apa Allah kata tentang kamu sebagai suami? Allah kata apa? Yang ini kata tegak lah. Pada perintah. Jiran masih dalam bidang kuasa kita. Jiran ni macam mana? Allah sebut dalam Quran. Nabi detailkan. Tolong ikut perintah ini untuk kita sampai. Sebab tu kata Muhammad akhirnya dengan semuanya inilah insya-Allah kita akan selamat di dunia, selamat di akhirat. Hari-hari doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Tapi kita kena tanya, untuk doa ni diterima, kita buat tak apa telah diperintah bagi. Moga-moga Allah beri kekuatan kepada kita untuk berdiri tegak sebagai Muslim yang sebenarnya, semampu dan sedaya upaya kita bagi melayakkan kita mendapat tawaran kebaikan dunia sampailah ke akhirat insya-Allah. Sekadar itu tengah hari ini. Insya-Allah kita bertemu pada waktu lain. Tangguh tasbih kafarah suratul asr. Subhanakallahumma hamdaka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم. أقول قولي هذا، أستغفر لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.